jangan rasa ulama ni maksum. Tak betul. Kalau tuan-tuan mula rasa ulama ni maksum, kita dah jadi Syiah. Ada orang mengajar kita jadi malaikat. Saya dari dulu ke saya tidak pernah kempen kita jadi malaikat. Malaikat ni dia tak ada salah. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak ada salah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia akan buat apa yang Allah Taala perintahkan kepadanya. Itu malaikat. Kita bukan malaikat. Kita pasti ada salah, tuan. Betul orang kata tak boleh buat silap. Tak, buat silap tu normal sebagai manusia. Habis tu macam ustaz, yalah, sebab tu manusia ni dia belajar pada kesalahan. Kita nak buat macam mana? Orang kata tak boleh buat salah, tak boleh. Kita akan berlaku juga silap. Di tengah jalan akan berlaku kesilapan. So apa harus kita buat? Yang kita harus buat adalah sentiasa kembali pada Allah. Tu yang timbul, tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tu timbul tu kan. Kami bertaubat pada Allah, wa raja'na ilallah, kami kembali pada Allah, wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesali apa yang kami lakukan. Semua ini memberikan gambaran pada kita, manusia tak lari daripada silap. Manusia tak lari daripada salah. Jangan kata orang biasa, ulama pun salah. Entah. Hari ini kita takut ada satu persepsi bahawa orang agama ni tak pernah salah dah. Orang agama pun pernah silap. Ada pernah saya baca satu cerita, seorang ulama dia tersilap bagi fatwa. Dia tersilap bagi fatwa kepada satu orang tu. Kebetulan orang tu tidak berada di tempat dia. Orang tu berada di tempat yang jauh. Mungkin masa tu dia berada di Iraq sebagai contoh. Saya tak pasti tempat dia di Iraq. Orang tu duduk di tempat lain, tuan-tuan. Maka dia pergi berkejar mencari orang tu supaya dapat memberitahu bahawa fatwa tadi salah. Dia punya takut sebab takut orang tu beramal dengan salah. Punca kesalahan tu adalah daripada dia. Dia pergi cari orang tu. Sampai jumpa dan membetulkan balik fatwa dia. Walaupun perjalanan tu sangat jauh, dia sanggup, tuan-tuan. Kita kan ni bila silap keluar fatwa, tak apa. Aku bertahan lah. Dah silap-silap dah. Tak boleh dalam hidup ni belajar. Salah, salah. Tuan-tuan. Ulama pun pernah salah. Jangan kata ulama tak pernah salah. Ulama pun salah, tuan-tuan. Pernah diceritakan bahawa ada seorang ulama yang dia kematian isteri, bini mati. Dia tak mau jumpa orang. Siapa pun dia tak mau jumpa. Dia tak mau jumpa orang, dia tak mau orang ada sekitar dia, dia tak mau. Sampailah satu orang perempuan mari berpura-pura nak tanya soalan pada dia. Perempuan tu mari kata, boleh tak saya jumpa dengan Tuan Syekh? Oh, Tuan Syekh tak mau jumpa siapa. Beritahu Tuan Syekh saya ada soalan penting. Barulah dia nak jumpa. Baik, apa soalan kamu? Dia tengah sedih ni. Perempuan tu kata, Wahai Tuan Syekh, apa pendapat Tuan? Saya ni ada barang pinjam. Ada barang saya pinjam ke orang. Tiba-tiba Tuan punya barang tu minta balik. Tuan punya barang tu nak barang tu balik. Patutkah saya bagi barang tu? Agak-agak apa jawapan dia? Jawapan dia sudah tentu. Yalah, barang pinjam, kena bagi balik lah. Dah pinjam, tak bolehlah buat kertas sendiri. Kena pulangkan balik. Perempuan tu bila jawapan ulama' tu begitu, dia pun jawab balik. Begitulah Tuan Syekh. Isteri Tuan Syekh tu barang pinjam. Tak payahlah sedih sangat. Tuan Syekh patut bangun. Janganlah duduk sibuk sedih. Ramai orang di luar sana nak mendengar pengajian dan fatwa. Tapi kalau Tuan Syekh asyik sedih kerana barang pinjam Tuan telah diambil balik oleh yang umpunya, maka tak fair lah Tuan Syekh jawab tadi. Oh, baru dia sedang. Sebab tu tuan-tuan, jangan rasa ulama' ni maksum. Tak betul. Kalau tuan-tuan mula rasa ulama' ni maksum, kita dah jadi Syiah. Syiah yang memaksumkan Saidina Ali. Syiah yang memaksumkan 12 imam ini. Inilah Syiah yang memaksumkan mereka. Kita tak nak jadi hatu. Ulama' ada salah dan silap, tuan-tuan. Kalau ada ulama' keluarkan fatwa yang salah, maka salahlah. Maka kena beritahu fatwa tu salah. Tapi kena ingat, kita boleh memberitahu perkara itu salah. Tapi kita tak boleh menghina ulama' yang buat salah. Itu ada beza tu.